Ya, ini kita akan melakukan pengelasan dengan kawat berbo. Kawatnya seperti ini. Ya, pengelasannya pada selongsong seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ya, dilas seperti ini, memanjang ke sini, baru ada garisan seperti ini lagi. Kawatnya ini 4 mili. Itu sudah, kawan saya sudah ngelas di bawah sana. Ini untuk melindungi bodinya ini untuk gesekan batu bara. Ya, seperti ini. Posisinya diberdirikan seperti ini supaya kawat lasnya tidak jatuh terjuntai. Ya, seperti ini. Saya akan mengelas nanti posisinya rata seperti ini. Ya. Lasannya seperti itu. Ini seperti tarikan begini, tapi dia posisinya bulat-bulat kayak gini. Supaya dia tampak besar. Nanti habis ini dikasih posisi begini lagi dan begini. Ini untuk melindungi selongsongnya dari gesekan batu bara supaya bodinya aman. Kalau selesai, tinggal pengecatan pada bodi, yaitu dengan warna hitam dan crosser atau drum crosser pun sudah selesai. Oke, terima kasih sudah mau menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.